apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia, Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih, maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa, harus korma. Dia tak terima kias. Orang ni pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah mungkarah balalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum dia di bawah. Itu guna. Disiramkan. Nah, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama.